Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okay, bertemu kita sekali lagi. Okay, pagi ni saya buat pemasangan parabolik di Sekincan. Okay, tempat abang ni saya tak pasti lagi, tapi dia kata terus datang pasang parabolik dia dekat rumah dia. Mungkin tak ada coverage 5G lah, tapi tengok jarak tower tu, kalau ikutkan dia dalam coverage 5G sikit-sikit je, tapi tumpukan kalau kat dalam tu sekotak-sekotak lah. Kalau anda nak check dekat U-Mobile punya coverage ke ataupun dekat YES punya coverage punya website tu, memang tumpukan tu sikit je lah yang ada. So kita try tengok apa boleh buat dengan pagi ni. Okay, let's go. Saya nak pergi ke Rawang dulu ambil adik saya. Lepas tu saya nak COD modem dekat brother Syahril lagi tu. Okay, jom guys. Okay guys, kita dah sampai dah. Macam biasalah Sekincan kan. Ini dah tempat dia, sawah padi dia. Berapa banyak kali dia datang Sekincan ni. So, pagi ni pun cuaca alhamdulillah okey dia. So, tengoklah apa yang boleh buat dekat rumah brother ni. Yang ni rumah burung ni. Ha, tu burung apa? Burung puyuh lah tu, atas tu. Tu burung apa tu? Ha? Sini banyak rumah burung sini. Okay guys, saya pun dah sampai dah dengan adik saya. So Sekincan ni macam biasalah, kalau bab untuk dapat fiber tu payah sikit, sebab jarak antara tiang nak pergi ke rumah tu biasanya jaraknya jauh. So kemungkinan telco payah sikit lah nak masuk sebab kos yang tinggi lah. So saya pun menanti tuan rumah ni, nak tahu dulu apa cerita dia. Jadi kalau anda tengok dekat bahagian atas tu, signal handphone saya tu dah E je tu. So saya masuk lebih kurang jarak tu memang dah tak ada lah. Jadi masa nak berhubung tu payah sikit, saya kena bagi tahu awal daripada KL. Jadi saya dah try login on modem dulu, nak try tengok kod pakai modem saja boleh dapat signal lah. So seperti anda tengok sekejap lagi kan, wifi tu ada keluar yang tanda seru. So bila signal tak ada gunakan modem, dia takkan keluarkan apa-apa lah. Ok guys, hari ni saya bawa otai saya, orang kuat. So kita dah sampai dekat rumah customer, nak pakai tiang ni terus. Ok, so tempat ni senang cerita line dia E. Tak tahulah, dia daripada sini ke sana daripada Pekan tu dalam lebih kurang, nampak tak ada rumah merah tu. Dia punya teropong dia dah lihat tu. Daripada rumah merah tu masih ada 5G lagi. Sampai sini dah E dah. Sampai sudah E saja. So kita nak tengok dulu kalau pasang antena berapa kelajuan boleh dapat. Ini nanti kita akan decide balik lah. Okay, let's go, let's go. Nak kejar masa ni. Lepas tu nak pergi ke tempat lain pula. Okay guys, untuk setiap tempat pemasangan berbeza-beza. Jadi kalau ada yang PM saya untuk buat pemasangan tu, biasanya saya akan perlukan gambar rumah lah, supaya saya boleh tentukan di mana tempat saya akan pasang. Dan bukan semua tempat memerlukan sebatang tiang yang tinggi lah. Yang paling utama adalah keselamatan. Okay, untuk setup ni dia yang akan buat. So kalau nak ikutkan rumah abang ni, rumah ni baru buat. Jadi sebelum ni dia ada PM Mr. Chang Lun, tapi Mr. Chang Lun tak dapat nak datang lah daripada Johor sebab dia pun busy dekat sana. So untuk lokasi rumah abang ni, tower dia boleh dikatakan hampir 4 kilo lebih. No. Wait. Tapi kawasan ni lapang. So kita nak tengok berapa kelajuan 5G boleh dapat kat sini. Dan nak ikutkan signal dekat handphone ni E. So kita tengoklah berapa kelajuan. Okay guys, kita dah pasang dah. So sekarang ni kita tengok daripada E tak ada signal, mampukah parabolik ni mendapat 5G?
Okey, Pin. Semua siap, Pin? Mantap. Mantap. Dia kena bawa utai juga. Dia kalau ada dia, kerja jadi mudah. Senang bawa dia. Dia buat betul. Semuanya betul lah. Ah, betul. Okey guys, kalau anda jumpa signal yang macam ni, memang kebiasaan akan terputuslah 5G tu. So kami cari signal yang paling terbaik. Ini waktu ni kami cuba naikkan macam tu saja, naikkan antena macam tu saja pun dah dapat 5G dah. Okey, yang ni Windy yang dah dapat. Okey, cuba try buat speed test, Ben. Okey, tengok speed test kat dia. Ini handphone Wi-Fi 5. So telco kita gunakan Uhome 5G. Okey, kita tengok berapa kelajuan speed test lah. Okay, kita tengok G10. Yep. Ada, lambat sikit. Okay. Alright. 100 berapa? 149.150 lah. Tengok upload dia. Okay, upload cantik, dapat dalam 50 lebih. So jadi kita tengok speed test menggunakan Wi-Fi 6 pula, ada jauh beza ke tak ada. Okay, okay guys, so kita nak tengok ni speed test tadi 3.45, 3 kali kami buat, lebih kurang ini result dia. Okay, kita tengok sekali lagi, kalau 4 kali sama dia lah. Okay. Okay, alhamdulillah. Yang ni paling stable. E-signal terus ke 5G, bye. 3 5. Yang ni yang saya nak ni. Kebanyakan bila pasang, kadang-kadang upload tu yang susah nak dapat. So kalau kata dapat upload yang tinggi macam ni, kira terbaik sangat lah. Alright. So inilah result dia, 358 61.6 upload. Okay, kita tengok reading dia pula. Nanya reading kat sini dia bersepah-sepah, tapi dah tune kita dapat ini yang paling terbaik. Okay, tadi kita dapat signal yang untuk 5G ni, sekiranya NR 5G ni signal dia panjang merah, ayat tu biasanya 5G akan terputus. Bermaksud tower kita jauh lah. So ni tower lebih kurang 4 ke 5 km. So anda boleh tengok sendiri. Okay, insyaAllah dah settle. Kita nak masukkan kabel ke dalam rumah customer pula. So kita nak panggil customer untuk dia buat speed test pula. Let's go, let's go. Okay guys, alhamdulillah selesai juga kerja-kerja dekat sini. Jadi kami pun tengah nak buat fitting dia. Jadi kalau nak ikutkan, inilah salah satu kerja tempat kawasan yang tiada signal, tetapi kerja kami boleh selesai dengan cepat lah. Cuaca pun amat baik, dan juga yang paling gembira sekali saya, bila kita buat rumah orang ni, macam saya beritahu, result yang kita dapat tu adalah result yang terbaik untuk digunakan di rumah customer lah. Jadi kebanyakan tempat yang tiada liputan fiber biasanya akan menggunakan modem, tapi modem tu anda kena pastikan modem tu dapat selesaikan masalah anda. Yeah. Test lagi bang. Macam mana test lagi? Yang ni bang. Okay, kalau pakai Starlink ni pun, last Starlink 300 Mbps. Starlink pun 220-300 Mbps bang. Woi, dah macam baik, memang masuk YouTube lah. Memang masuk YouTube lah. Kita calon baik lah. Okay, sekarang ni tengok line input E dekat rumah abang ni. So, tengok masuk Wi-Fi tu. Okay, kita tengok ada 5G. Okay, alhamdulillah. Okay lah, so kita dah connect dah. Okay, 5G dah connect. So, sekarang kita try speed test lah. InsyaAllah sekarang ni dah ikutkan ok sangat lah. Daripada terus tak ada internet tempat abang ni, tapi sadar je lah. Ok, inilah kelajuan dia. Ok,
sampai 300, 300 ke atas stable, insyaAllah ok ni, tak ada apa. So, kena ikutkan, dapat 5G. Lepas tu upload dia pun cun sangat lah. Ini lebih baik lah. Ada setengah tempat kita tak boleh dapat upload. So, untuk tempat ni, abang ni rezeki dia. Upload dapat, download dapat daripada E terus signal. Right? Yang terbaik adalah kita luka. Apa cara seribu dia luka. Okay guys, rumah siapa yang saya buat? Okay, anda tengok Boss Jeff. Okay, anda boleh follow dia dekat IG dia ya, yang paling aktif yang saya tengok di di IG dia. Untuk TikTok dia pun ada juga. So anda boleh tengok apa yang Boss Jeff ni buat untuk bisnes dia, yang mana dia memerlukan internet di rumah mak dia di kampung. Jadi sebenarnya keutamaan yang paling utama untuk kegunaan internet ni adalah keselamatan lah untuk rumah Boss Jeff ni. So kat sini nanti apabila dia berada jauh daripada ofis dia, dia boleh pantau lah apa yang staff dia buat dekat sana. So memang memerlukan sangat lah. Sebelum ni dia ada terfikir nak pasang Starlink, tapi mungkin dia PM saya lebih awal, jadi saya boleh terangkan lah keperluan Starlink ni bila masa dia untuk kita pasang. Selagi mana ada signal untuk LTE ataupun 5G adalah lebih baik daripada anda guna Starlink. Okey, yang mana pada anda yang betul-betul tak pasti macam mana nak dapatkan marketing yang lebih baik ke apa-apa tentang online business ni, anda tengok di IG dia dan anda follow saja. Okey guys, ni dah siap dah. So, dia tengok nanti macam mana, tengok yang kata abang ni, tengok feedback lah akan datang, insyaAllah. Okay bang, terima kasih bang. Okay, murah rezeki bang. Ni kalau nak jual jet ni, bagi tahu eh. Okay, Alhamdulillah. Selesai dah. Tadi pemasangan dekat Skinchan tu. Ini memang sangat-sangat puas hati lah. Kalau ikut dua beradik kan, abang berdua tu, dia adik-beradik tu, dua-dua tu memang perlukan internet yang lebih bagus. Dan kalau ikutkan, sangat-sangat berpuas hati lah. Daripada tempat tu tak boleh buat apa, lepas tu ada pula internet yang laju, memang betul-betul dapat membantu. Sebab keutamaan dia orang tu sebenarnya nak pasang CCTV. Dan yang si adik tu, adik brother tadi, dia ni memang ada buat online punya jualan lah. So dia nak pantau daripada jauh, kalau katakan dia pulang ke kampung ke kan. So dia boleh pantau lah staff-staff yang dekat ofis itu. Okay, pada siapa yang berminat untuk buat pemasangan parabolik, yang nak COD modem 5G, yang nak test line atau yang nak pasang Starlink ke, kod-kod lah tempat anda tak ada signal langsung. Okay, anda boleh hubungi nombor yang saya terterangkan. Okay, insyaAllah. Ni pun nak pergi ke tempat yang lagi satu. Cuma tempat ni saya tak akan buat video lah, sebabnya lebih kepada nak setting je. Tengok kalau saya sempat, saya buat lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.